Terus martabak sama pangsit goreng. Oke, kita langsung makan ya. Selamat makan. Thank you.
lapis pisang hijau. Suasana perjalanan pas mudik macet gak sih? Pasti macet ya. Waktu dulu aku ini pulang kampungnya waktu masih ada almarhum papi aku, waktu masih ada kakek nenek kita ini pada mudik gitu. Tapi kalau sekarang udah gak ada sih, udah kakek nenek aku udah almarhum, jadi gak ada yang dikunjungi sih. Masih ada kakek nenek kan ada tujuannya ya gitu. Dan kakek nenek aku itu orang Indramayu, jadi orang tuanya mami aku, kalau almarhum papi aku pas ngerayain ini Imlek Chinese, nah itu sama Natal Pasca itu. Jadi makanya kalau kita ya perayaan ya dirayain aja, mau acara lebaran dirayain, Natal Imlek dirayain. Itu pada kalian lihat kan yang meninggal itu.
kasihan ya jadinya. Jadi member Astro itu tinggal berapa sih? Tinggal 4 orang lagi ya. Yang satu kan keluar, gak perpanjangan kontrak ya. Yang satu udah gak ada, tinggal 4 dia, 4, 5, 6, iya tinggal 4. Jadi gak rame ya. Tapi ya namanya grup boy band gitu, girls band pasti ujung-ujungnya pasti bakal misah sih, bakal bubar ya. Ya kan, ngejar karir masing-masing gitu ya. Dan yang waktu hari ini aku healing, jadi aku hari ini tuh ini pengisi angin motor, motor tambah angin itu di Pertamina itu. Soalnya kan ini ya, kalau udah mulai kempes harus segera diisi gitu. Itu aku sambil manasin motor, soalnya kan aku jarang ini ya, jarang pakai motor, soalnya lebih dominan jalan kaki. Jadi kan mesinnya jadi dingin kan. Jadi udah gitu aku udah tambangin, aku langsung keluyuran aja. Meskipun gak beli apa-apa gitu, keluyuran aku sampai agak jauh aku ya. Aku sampai ke jalan tempat aku kerja. Aku jadi nostalgia di tempat itu kerja. Tapi sekarang udah jadi, tadinya studio animasi dan foto gitu ya. Tapi sekarang berubah jadi kayak restoran makanan gitu. Udah gitu aku pengen main lebih jauh lagi, pengen ya healing gitu, naik motor aja sendiri gitu. Aku ke Ciamplas, gak beli apa-apa, cuman cuci mata aja kiri kanan, apa sih yang baru apa gitu kan. Dan ternyata Ciamplas udah gak ada patung-patung lagi ya, dan jalan rayanya tuh di atasnya tuh kayak ada jembatan tapi kayak jadi di atap ya. Biasanya waktu dulu tuh di Ciamplas tuh beng gitu, nggak ketutup jalanan tuh, tapi sekarang jadi ketutup ya gitu. Mungkin biar nggak kehujanan kali ya, tapi ujung-ujungnya jadi kayak sumpek gitu. Itu sih itu. Dan aku pas jalan-jalan gitu aku sampai lupa ya, pas tadi ke Ciamplas itu aku ini beloknya kemana gitu, saking udah lamanya aku jarang main jauh ya gitu ya. Waktu zaman kerja aku muter-muter kesana kesini. Kok sekarang kan lebih dominan di rumah ya, bikin video untuk kalian semua ya kan. Itu lumayan seru lah aku ya. Itulah aku kalau pengen healing ya, kayak kemarin aku ke Oka Bento, lalu aku hari ini keliling Bandung agak jauhan gitu, sendiri aja meskipun gak beli apa-apa gitu. Enak gitu, udah lama, saking udah lamanya gitu. Kalau kalian healing suka ini gak, pergi jalan sendiri aja gitu kemana, suka gak? Ya. Kalau belum pernah kalian cobain deh, kalian healing sendirian aja naik motor atau kemana gitu. Nikmat banget pokoknya. Oke, paling gitu aja untuk hari ini ya. Dah, sepatu deh.